Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hafirin di surga yang dimuliakan Allah SWT, saat ini kami dalam perjalanan menuju ke kota Taif. InsyaAllah ikuti perjalanan kami menuju ke salah satu kota puncaknya Jakarta lah gitu. Ini puncaknya kota Makkah. Nah, lebih kurang 120 kilo dari kota Makkah. Ikuti keseruan bagaimana perjalanan kami, jangan di skip. Kita akan lihat jamaah-jamaah dulu, kita akan sapa. Assalamualaikum Ibu Basam. Kaif hal? Tayyibin, alhamdulillah. Kulu tamam? Insyaallah rahla sahibah insyaallah. Amin, amin. Rahfaninna? Taif. Wasalna? Alhamdulillah, kita sudah sampai di kota Taif. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk keluarga di Manado, insyaallah bisa ke sini. Ini tempat wisata religi yang baru, ini kota Taif. Insyaallah di sana pengalaman-pengalaman yang di sana bisa kita bagi di Manado. Oke, okay, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masya Allah. Bu, Bu Tuti. Masya Allah. Bu Mai. Masya Allah. Nikmat tidak perjalanannya? Dilihat dong gunung-gunungnya. Iya, Masya Allah. Oh, sudah menikmati perjalanan sendiri aja nih, Bu. Masya Allah. Pak Rahman. Bu. Babut. Masya Allah, Masya Allah. Pak Rahman. Pak Jun. Bu Yun. Alhamdulillah. Mau kemana ini? Jalan-jalan kemana? Kota Taif ya? Kota Taif. Ini kota Taif, kota cari oleh-oleh. Insya Allah. Insya Allah. Tadi ada unta, lihat gak? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Aduh, menikmati banget tuh. Sampai terlelap. Alhamdulillah. Gimana Bu? Pak Sidik? Gimana Pak Sidik? Ayo dong, disapa. Kang Basuninya disapa. Anak-anaknya disapa, anak-anaknya. Insyaallah. Ain pundi? Oh, mau ke Taif insyaallah, alhamdulillah. A. Masyaallah. Luar biasa ini. Ada satria baja hitam tertutup. Ini Arafah nih, Abang Arafah dah terkepor. Alhamdulillah. Gimana, Habib? Alhamdulillah. Bu yang ada roti, Bang. Siapa? Mau kemana Bu Haji? Alhamdulillah. Mau kemana kita, nih? Mau ke Taif kita. Alhamdulillah. Ini yang keberapa ke Taif? Berapa kali maksudnya? Saya baru kali ini. Oh, jadi berkali-kali umroh baru kali ini mau ke Taif. Oh, makanya ketika ketemu dengan kami pengen ke Taif gitu ya. Langsung Ustaz ke Taif. Insyaallah, alhamdulillah. Sekarang perjalanan menuju kota Taif. Kita ke belakang. Oh, Budawiya, mana sehat? Disapa, David. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari rombongan jamaah umroh PT Muskiratur akan menuju Taif untuk ya sebagian untuk pada beralam dan sebagian lagi untuk belanja-belanja masih kuat. Masya Allah, Masya Allah. Masih berapa gepok lagi itu uangnya? Masih banyak. Insyaallah. Jangan lupa ustadznya ya kalau misalnya lagi belanja. Iya ya. Nanti di sidir dah dong. Itu lagi molor itu. Alhamdulillah. Ya insyaallah. Karena semalam habis umroh. Masyaallah. Barokah, barokah. Wah, iya. Ada pasukan satu yang enggak ikut ya? Tayyib, tayyib ya. Iya, emang enggak ada roti dan sebagainya.
Baik, para perindu surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita sudah melihat suasana kota Thaif. Kiri dan kanan ini sudah terlihat kota Thaif. Kita akan masuk ke dalam kotanya dan destinasi kita pertama insyaallah ke masjid, ya, ke Masjid Abdullah bin Abbas. Masyaallah, masyaallah. Inilah suasana di dalam bus, ya, jamaah. Alhamdulillah banyak sekali yang kosong sehingga mereka bisa spend time, bisa satu kursi, dua kursi satu orang. Nah, satu kursi diisi satu orang ataupun bisa diisi dua kursi satu orang. Abah, gimana Abah? Alhamdulillah, Abah menikmati, beliau istirahat tadi malam, tidurnya baru jam 2. Iya, alhamdulillah. Hei Abah, Masya Allah. Satu waktu ke waktu yang lain senyum aja. Oh, lihat Masya Allah kota Thaif yang begitu banyak tumbuh-tumbuhannya, ya. Masya Allah, Masya Allah. Sekarang kita berada di jantung kota Thaif. Melihat ada kurma-kurma, kemudian ada bunga-bunga di sini tertata rapi. Terlihat nampak hijau semuanya. Memang kota Thaif adalah kota yang subur, banyak penghasil buah-buahan, sayur-sayuran. Di kota ini pula, ya, terdapat satu masjid namanya Masjid Abdullah bin Abbas. Dan insya Allah sekarang ini kita tengah menuju ke tempat itu. Spend time mungkin dalam beberapa saat kita bisa berada di sana untuk menikmati kota yang luar biasa. Ya, udaranya sejuk, udaranya baik, udaranya nyaman, dan langit kota Thaif pada saat ini cerah, berawan sedikit-sedikit, ya. Dan ini sensasi perjalanan yang luar biasa di musim dingin. Artinya ke kota Thaif ini perjalanan di musim dingin. Nah, kita berada di perjalanan pada saat musim dingin, pas di puncak-puncak musim dingin. Pada saat ini, ya, hari Ahad tanggal 8 Januari 2022. Kami berada di kota Thaif. Ini suasana kota Thaif yang sebegitu hijaunya, banyak pohon-pohon yang luar biasa. Coba bayangkan ibu-ibu, pohon-pohon yang ada di sini hijau semuanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ke area Masjid Abdullah bin Abbas. Dan kita akan lihat juga nanti di sana banyak sekali jamaah-jamaah yang berkunjung, baik itu mengendarai bus, mobil coaster ataupun minibus dan lain sebagainya. Yang mereka datang dari kota Makkah, kebanyakan memang jamaah yang berkunjung di sini yang jamaah umroh. Nah, dipadati oleh jamaah-jamaah umroh, dan sudah kita jelaskan tadi, kita lihat memang pohon-pohonan di sini lagi hijau-hijaunya. Karena memang apa? Karena memang dalam beberapa hari ini turun hujan yang begitu lebat, sehingga tambah hijau dan suasana di kota Thaif ini bertambah indah, ibu bapak, Masya Allah. Dan tentu ini adalah pengalaman yang luar biasa bagi kita bisa berada di sini. Dan ketika kita berada di masjid sini, lebih identik dengan ada gerbang yang tertulis Masjid Abdullah bin Abbas. Ya, ada masjidnya. Insya Allah kita akan berkunjung ke masjid juga, ibu bapak, ya. Insya Allah saling bersinergi, saling memperhatikan. Kita kasih waktu dalam setengah jam di sini karena kita punya banyak planning yang harus kita tempuh, akan kita kunjungi, sehingga kalau kita bersinergi, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, insya Allah waktu kita dapat pergunakan, manfaatkan dengan baik. Kita lihat, perhatikan seberapa dari jamaah semuanya mereka datang ke sini, ya, mereka ziarah ke kota Thaif. Ini luar biasa. Allahumma shalli ala. Ibu-ibu, bapak-bapak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah nampak, ya, orang-orang yang berjual buah-buahan, Bu, ya. Nah, ini buah-buahan ini, Bu Bapak, dia langsung
ambil satu kotak itu atau satu tempat itu. Oh, beli sekalian dengan tempatnya. Dan tempatnya itu ada plastik. Nah, mereka ambil plastik saja. Ini ada minyak wangi, minyak wangi yang seperti dibeli di Madinah. Di sini ada. Nah, itu gerbang Abdullah bin Abbas. Tayyip, ibu-ibu, bapak-bapak, kita akan turun. Kita akan berkunjung ke Masjid Abdullah bin Abbas. Masya Allah, udara kota Taib begitu sejuk, angin sepoi-sepoi menyapa. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nah, kita akan sapa jamaah yang baru turun dari bis. Kita menggunakan bis Swisher ya, buatan Jerman ini. Ada Mercy, Mercedes-Benz. Masya Allah, selamat pagi. Buah-buahannya masih banyak di depan sana nanti. Iya. Allahumma, kumpul dulu. Kumpul barang. Kumpul barang. Ya. Gak apa-apa ya. Assalamualaikum. Selamat pagi. Alhamdulillah. Di mana ini? Taib. Di mana sekarang? Masya Allah. Di kota apa? Taib. Musfiratur. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekali lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekali lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Musfiratur. Insyaallah. Masyaallah.